Sabda Muhammad Rismanda, saya staff di sini, di barista. Nama aku Dava, aku sebagai barista, part time. Kenalin, nama aku Sasa, aku di sini sebagai head bar dari 7 Coffee & Social. Nama gue Agung, gue di sini sebagai manajer operasional. Sebelumnya nggak tahu sih kak, sebelumnya juga di sini 5 kopi itu cuma dibuat jadi dampal asbak ataupun ya kayak buat tanah apa, sisanya dibuang. Kalau diolah sih nggak tahu. Sebenarnya udah taunya tuh karena pernah dengar itu pernah dijadiin pupuk kompos kalau nggak salah tuh. Cuman kalau misalnya lebih jauh lagi tuh belum pernah, karena kan kita kayak beres bikin kopi, paknya dibuang, udah dibuang gitu kan. Jadi nggak tahu bisa diolah. Kalau pernah lihat sih, dia tuh dibikin seperti tatakan. Aku sih paling kebayangnya cuma jadi pupuk aja ya, karena maksudnya kalau misalkan buat benda-benda yang lain kayaknya menurut aku mustahil gitu. Jadi kebayangnya cuma jadi pupuk aja gitu. Banyak sih kak, kayak saya nggak tahu ya kalau misalkan ini ada pengelolaan begitu aja. Tapi kalau misalkan dengan adanya pengelolaan ini jadi lebih baik aja gitu. Jadi nggak terbuang secara sia-sia, tapi masih bisa diolah dan bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Barangkali bisa jadi buat peternakan atau apa gitu, berguna dalam bidang-bidang lain gitu. Belum tahu ya, maksudnya kaget juga gitu, ternyata bisa dijadiin dompet, bisa dijadiin yang barang lain gitu yang bisa dipakai. Karena ya dari ampas gitu yang kita tahu, cuman ya bubuk kecil gitu. Terus bisa dijadiin dompet, bisa dijadiin hal lain gitu. Jujur aku belum pernah dengar sih kak, kalau misalkan limbah kopi bisa didaur ulang atau ada kayak organisasinya, aku jujur belum tahu. Kalau sejauh ini ya untuk produk-produk dari limbah kopi belum sih untuk sejauh ini ya. Cukup jarang kali. Ya betul betul. Sebenarnya banyak sih harapan dari pengelolaan limbah kopi ini, terutama buat coffee shop mikro yang baru muncul atau apa, itu barangkali bisa jadi naik plus juga dan bisa jadi hal yang bermanfaat, apalagi kepada bidang yang membutuhkan ketika olahan itu misalkan kalau udah jadi, terus untuk yang dibutuhkan gitu kayak di bidang peternakan atau apa, itu bakal lebih baik sih kak dibanding harus dibuang begitu aja. Itu seperti kayak mubazir sih kak kalau misalkan dibuang begitu aja. Kalau misalkan bisa diolah kenapa enggak. Harapan kedepannya buat limbah kopi gitu ya, ampas kopi kedepannya mungkin bisa diolah lebih baik lagi, maksudnya supaya lebih efektif lagi, terus juga bisa mungkin bisa jadi manfaat buat orang-orang sekitar, terus mungkin bisa jadi sumber daya yang baru juga gitu. Mungkin itu bisa jadi sesuatu yang baik, bisa didaur ulang gitu sama oknum-oknum yang baik. Maksudnya tuh kayak konteksnya bisa dipakai lagi buat entah itu industri ke coffee shop lagi atau misalkan ke furniture-furniture juga yang bisa jadi kayak suatu barang-barang kecil-kecilan gitulah. Mungkin itu sih harapannya gitu. Jadi nggak cuma sekedar jadi sampah aja sebenarnya. Pengumpulan si ampas kopi ini kepengennya sih menjadi produk-produk yang menguntungkan juga buat coffee shop juga agar mengurangi limbah plastik juga.